Belakang sebenarnya Dr. Zahra pada mulanya bekerja sebagai pegawai perubatan lah. Dan sekarang lebih kurang pengalaman bekerja tu dah lebih kurang 6 hingga 7 tahun berkhidmat sebagai pegawai perubatan. Dan sekarang masih lagi berkhidmat sebagai pegawai perubatan lah. Dari segi pengalaman berniaga tu sebenarnya dari start berniaga ni dah dapat exposure tu daripada kecil lagi sebenarnya. Dah dapat exposure tu daripada zaman kanak-kanak sebab ayah Dr. Zahra sendiri memang mengusahakan perniagaan. Kami lebih kurang samalah dia punya setup dia buat kedai kecil dekat tepi rumah. And then at the same time ada buat jual kuih lah, kuih tradisional. So dari situ Dr. Zahra tengok macam ada minat dengan berniaga ni. So daripada situ Dr. Zahra terfikir untuk bila besar nanti ada tanam semangat tu, semangat untuk nak cuburkan juga diri dalam bidang perniagaan ni. Dan bila lepas berkahwin, suami pun ada minat yang sama dalam berniaga. Dr. Zahra sama-sama jadi health advisor lah, penasihat kesihatan untuk syarikat Air Sihat ni lah. Daripada Air Sihat ni, kami ada pelbagai variasi susu. Dan daripada variasi ni, dia dah ada segmen market yang tertentu. Di mana kalau macam kita tengok produk Orgalet, Orgalet tu dia ada, dia boleh dia dapati dalam dua perisa, asli dengan vanilla. Dan biasanya segmen market kita bayi ataupun kanak-kanak dan juga ibu mengandung, ibu menyusu. Mula-mula Dr. Zahra buat yang perisa asli. Tapi sebab ada permintaan daripada ibu mengandung yang tak boleh terima. Rata-rata bagi feedback ada mual, loya, masa especially waktu awal hamilan. So Dr. Zahra tambah perisa vanila lah. Dan dalam masa yang sama, Kismon Orgalet ni Dr. Zahra ada perkayakan lagi dengan vitamin-vitamin tertentu. Contoh macam kolesterol tu kalau yang biasa term kita dengar panggil ibu susu yang tinggi antibody, yang dia punya function untuk nak boleh bantu kita dalam meningkatkan sistem imunisasi badan lah. Dan dalam masa yang sama ada multivitamin, DHA untuk merangsang neuron-neuron otak. Dan dalam masa yang sama ada bone fat. Bone fat tu dia tinggi kalsium. So memang membantu perkembangan tulang bayi ataupun siapa saja yang minum, memang sangat bagus untuk tulang dan gigi yang kuat lah. Dan seterusnya susu bacok. Bacok tu sebenarnya dia adalah gabungan rasa vanila dan coklat. So yang ni pun macam Dr. Zahra boleh kata dia satu produk yang kita tak jumpa lagi kat pasaran. Sebab dia ada dua, so kita selalu kita cakap susu dengan dua gabungan rasa. Dan dalam masa yang sama ada Dr. Zahra masukkan juga 10 makanan sunnah lah kat dalam dia. Kismis, sabutu sauda, madu, badam, delima, zaitun dan ada 10 semua. Dan Puan Amira pun sendiri dan Dr. Zahra rasa semua pun dah sedia maklum lah apa khasiat dan kelebihan makanan-makanan sunnah ni kan. Okey, dan masa yang sama produk lain yang Dr. Zahra offer, yang Dr. Zahra hasilkan premium berry. Sebab Dr. Zahra terfikir kita punya segmen market kebanyakan ni kalau orang nak membeli perempuan kan, kita punya potential customer. So dan perempuan ni disuka kepada kecantikan. So Dr. Zahra bila buat research pun memang susu kambing ni salah satu dia punya khasiat untuk kecantikan kulit.
So Dr. Zahra rasa why don't Dr. Zahra gabungkan dengan ekstrak-ekstrak lain, makanan premium yang lain untuk nak bantu kesihatan kulit wanita untuk mencantikkan. So Dr. sebab tu Dr. Zahra gabungkan dengan 5 bahan aktif yang memang khas untuk kulit, macam epipenin, astaxanthin, sakura, collagen dengan madu, dan at the same time untuk kesihatan dalaman, Dr. Zahra kekalkan juga 10 makanan sunnah yang sama macam dalam vanilla coklat dan juga so ada dekat 15 makanan tambahan pun juga lah. Tiga benda yang penting sewaktu memilih produk kesihatan. Yang pertama, pelabelan. Seperti Dr. Zahra tekankan sebelum ni, pelabelan tu kita boleh tengok dari segi apa kandungan bahan-bahan aktif yang dalam produk tu dan apa dia punya kandungan nutrisi yang terkandung dalam sesetengah produk. So daripada situ, kita dapat tahu kualiti produk tu. Dan dalam masa yang sama, kita tengok pelabelan ni kita tengok dari segi pengiktirafan juga lah. Bila kita tengok label tu ada tak halal, ada tak daripada kelulusan KKM, ada tak kelulusan apa macam MSTI, ada tak macam tu. Benda tu menentukan yang produk ni betul-betul selamat, suci dan tak akan bagi apa-apa bahaya kepada kita bila kita consume produk ni. Dan dalam masa yang sama, testimoni kita ataupun kita panggil sokongan lah. Macam bila sesuatu produk tu berada di pasaran, kita tengok macam kita tengok di laman web dia ada tak dia support dengan contoh perlindungan kesihatan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang boleh dijawab oleh syarikat tu sekiranya berlaku apa-apa komplikasi lah apabila mengambil produk kesihatan. Sebagai contoh macam produk Sihat ni, kami ada provide free consultation di mana kalau even siapa-siapa yang ada masalah berkaitan dengan kesihatan ataupun ada masalah apabila consume produk Sihat ni, kita akan provide advice dan juga explanation lah berkaitan apa masalah yang dihadapi oleh pengguna.